dan orang. Jadi kita cuma nak bincang sedikit piknik, kegiatan berakhir dalam di sini dan kegiatan saya masih kalau kita masih bergiat dari dulu sehingga sekarang. Jadi sebelum itu salam hormat, salam manis sama saya dan saya Hilomer. Itulah macam ibu internet tadi. Ibu Masali, okay. Apa ni? Dari dulu sampai sekarang, saya rasa saya suka show di Singapura. Peminat dia luar biasa. Dia punya connection dengan penonton, memang dengan artis yang lain juga. Memang pengorbanan itu erat sekali. Jadi saya ingat dulu sampai sekarang peminat dia masih ada lagi. Masih, insyaAllah. Itulah. Apa lagi nak? Jadi macam kalau menjangkau suara ialah seperti kita tahu kalau dulu mahir pelatihan di pasangan duit. Ujirashid. Tak boleh angkat. Dua-dua pasangan yang agak sesuai. Ya. Jadi macam mana Abang Hir dapat bagi masa keluarga dan juga kerja sebagai artis? Ya, kalau saya masalah saya memang ada dengan keluarga. Selain itu ada sampingan buat cari rezeki yang lain untuk menampung kehidupan. Jadi bila ada show saya terpaksa tinggal. Jadi sekarang masih lagi dipanggil untuk buat show? Masih. Masih lagi diundang seluruh Indonesia dan Singapura dan Brunei. So, Indonesia lama tak. Ada tak berura nak bikin album? Ya, ada tawaran. Ya, ada tawaran tapi ada yang meminta saya cuba dengan penyanyi lain. Duet. Tapi saya kata yang kalau dah sesuai dengan Ibu Rashid lah. Cuba dia dan nak cuba alih saja ke arah. Tengok macam mana nanti. Abang Hei boleh sharekan, kongsikan macam mana Abang Hei menjaga suara untuk dari dulu sampai sekarang. Kalau kita tengok persembahan semalam tu, kira persembahan yang alhamdulillah memang bagus sampai penonton pun sampai terikut. Yeah. Sama je. Oh, menyanyi sekali. Menyanyi sekali, alhamdulillah. Macam mana Abang Hei jaga kemantapan suara tu? Suara tu, saya rasa makanan tu saya tak ada pantang. cuma bila kita jaga suara, tidur kena cukup, senaman ringan sebelum show tu, buangkan berat-berat sikit. Jadi kalau insyaAllah makan tak ada pantang. Lelaki Abang Hir ni tau. Jadi sampai kan persembahan peminat sampai nak juga kalau boleh naik pentas, dia nak naik pentas juga. Alhamdulillah, bagus semalam. Mungkin boleh seperti yang Abang Hir tahu ni, semalam kita dah dapat macam rekod. Mungkin Abang Hir boleh sharekan apa Abang Hir punya. Itu ya, dia panggil apa? Dia Guinness Book of Record Singapore yang show yang tak henti-henti ya, sampai yes. Jadi saya ingin satu penghargaan tahniah kepada yang pengajar. Betul lah, itu dianjurkan oleh Radio Warta 94.2 FM dan juga Live Record. Jadi bila masa bila panggil tu untuk buat persembahan ni, apa yang rasa buruk-buruk, dapat jumpa geng lama kan? Tapi saya cuma tawaran ni saya tak tahu konsep dia ada tak? Sampai okay. Di sini saja baru tahu kata konsep macam ni, ada big screen. So untuk menyanyi sama kan? Biasanya kalau dipanggil secara persembahan tempat yeah. Tiga bila ada big screen ni nampak berlainan ya? So yang ni first time. Ini pertama kali saya buat show time macam ni, ada big screen, menyanyi sama-sama menyanyi. Jadi saya ingat tanya kepada Live Record buatnya dan juga ibu internet. Ibu internet. Jadi kita macam masa bagi untuk sekolah atas kota ini.
perasaan tu macam mana bila bagi tengok ini ramai tak saya berangkat ada lebih 2,000 orang untuk hadir semalam. Jadi bila tengok dia orang menari sama kita nak bagi ke atas betul saya di atas itu saya tidak minta kat bila kita di atas kita menyanyi nak tengok betul jadi spotlight itu jarang-jarang ditunjukkan kepada crowd betul tak? Jadi saya memang seronok macam saya tak nak menyanyi bagi berminat unfair pula nanti betul lah lepas ni datang ke lima nak dengar kan ni kesayangan ni betul lah wajah saya yang bah tadi semalam, Abang ini beri sepatah dua kata untuk mereka. Ya, Alhamdulillah. Saya rasa terharu kepada pendengar-pendengar yang datang show semalam. Memang rasa amat gembira sekali. Karena pertama kali show macam ni ada big screen, tu dapat menyanyi dengan peminat sama. Syukur, Alhamdulillah. Panggil lagi, jangan tak panggil. Ya, okay. Ada cerita. Amplak bang. Okay. Sudah mali lagu ni dah sangat hamba mesti kena nyanyi. Ini untuk peminat semua ya. Ingin ku milik kasih, ayo cerita. Wajah cantik berseri, sinar cahaya. Sopan santun berbudi. Bergaya sederhana, halus tutur bahasa, sungguh mulia. Minta maaf, suara pagi memang serak-serak basah. Okey, baik. Saya ucapkan dari pihak Rindu sebelum sarapan. Dah sarapan. Apa ke dia misalkan lagi. Okey, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Ya. Kita semua kena ni all the stuff. Eh? Okay. Bye. Dari saya, untuk anda. Halimun. Lima kamu, dua lihat sinar bercahaya bermata hati. Halo, Sahil Ahmed. Anda sedang mendengar radio internet Tuhan Rasa. Ya. Dengan kalah sampai digolek-golek. Kau dilayang alis matanya nanti sekali mata memandang wajah saya nambah. Saya Hilamir, anda sedang mendengar radio internet Tuan Rasa dan tentu saja anda bersama DJ Ibu Masali. Jangan tak dengar, dengar sampai boleh balik ya. Bye. Berseri sinar cahaya sopan santun berbudi bergaya sederhana halus tutur bahasa sungguh mulia rambut panjang terurai bagai sutera hias bunga sekuntum tambah cerita bibir merah delima merdu alun suara penambah jiwa nan lara rasa bahagia pauh nilayang alis matanya lentik sekali.